Slim ini menjadi usaha yang paling mudah dijalankan oleh siapa aja, ya. Karena selain memang tidak dibutuhkan keahlian khusus, yang penting mau belajar, yang penting mau usaha, ya. Tidak dibutuhkan modal yang besar, ya. Modal yang besar, yang penting kalian punya akses internet, punya smartphone, ya, atau punya perangkat gadget yang lainnya yang punya koneksi internet, kalian sudah bisa mulai menjalankan bisnis Oriflame. 12 alasan kamu harus ikut Oriflame. Ya, alasan yang pertama tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa karena ini kerja di rumah mengandalkan kekuatan internet, berarti perusahaan juga mendukung dengan digital tools yang keren banget, ya. Oriflame menyediakan mobile office, ya, mobile office dari HP atau dari desktop. Teman-teman bisa mengelola, bisa mengatur, bisa memonitoring bisnis, ya. Apakah sambil masak, sambil ngelonin anak bobo, ya, sambil di ruang tamu minum teh, ya, atau sambil melakukan pekerjaan yang lain. Semuanya hanya mudah, ya, bisa dikendalikan dari gadget kita. Itu, ya. Jadi ada mobile office. Kedua, Oriflame memberikan personal beauty store, di mana ini merupakan seperti toko online, ya, tapi di toko online ini resmi loh, ini official Oriflame loh. Kalian punya alamat yang langsung https://id.oriflame.com/nama toko kalian. Jadi bergengsi banget, ya, bahwa kalian punya situs web yang bisa digunakan untuk melakukan promosi, penjualan, dan perekrutan, dan ini gratis loh diberikan Oriflame tanpa biaya. Kalian nggak perlu ngurusin maintain website tersebut, Oriflame yang urus semuanya. Kalian hanya sibuk banyakin share promo-promo, cerita-cerita tentang peluang bisnis Oriflame di sosial media kalian, ya. Itu support yang pertama kenapa kalian harus join Oriflame. Dan yang kedua, produk udah siap dijual. Kalian udah nggak perlu manis-manisin produknya lagi, ya. Jadi produknya ini udah oke banget, mereknya udah terkenal. Kalian nggak perlu mikirin produksi, ya. Kalau kalian bisnis misalkan jual makanan, kalian harus produksi lagi, ya, udah mikirin produksinya yang enak, udah gitu repot mikirin juga pemasarannya. Tapi dengan jadi seorang beauty influencer di Oriflame, kalian udah punya produk yang siap dijual, yang nggak perlu diapa-apain lagi. Kalian hanya fokus bagaimana memikirkan bagaimana produk ini bisa laku, banyak terjual. Yang kedua alasannya, produk Oriflame memiliki kualitas standar internasional. Jadi kalian nggak perlu ragu sama kualitasnya, ya. Kualitasnya sudah dijamin 100% itu halal dan aman bagi kulit, ya, bagi siapapun, karena berbahan dasar tumbuhan alami dari tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan secara organik. Dan produk Oriflame juga telah lolos uji standar kelayakannya, baik tingkat Indonesia sendiri melalui MUI, melalui BPOM, atau di tingkat dunia internasional, ya. Lalu yang ketiga, ini saya nyontek di artikel saya, ya. Teman-teman juga bisa lihat jika ingin membaca lebih detail penjelasan di video ini. Saya sudah siapkan artikelnya di website saya di Bunda Jahra. Nanti kalian saya kasih linknya di description box, tinggal klik aja. Nanti apa yang saya jelaskan di sini sudah ada di sana, jadi tinggal bisa dibuka. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, merek produk sudah dikenal sehingga kalian tidak sulit menjualnya. Kalau kalian misalkan usaha makanan, ya, contoh aja, ya, atau join di suatu brand kosmetik merek lain, ya, yang mereknya nggak begitu terkenal. Kalau sekarang orang secara umum Oriflame tuh udah tahu apa sih, yaitu produk kecantikan. Nggak mungkin kalau orang dengar Oriflame, oh itu baju, ya. Oh, itu makanan, ya? Enggak, orang enggak akan berpikir seperti itu. Ketika orang mendengar di telinganya nama brand Oriflame atau melihat merek Oriflame, oh ini kosmetik.
Jadi kalian nggak perlu lagi sulit untuk bercerita A sampai Z tentang kualitas produk, karena brand ini sudah terpercaya di masyarakat Indonesia lah, jelas ya, karena Oriflame menjadi perusahaan kosmetika nomor satu di Indonesia, apalagi di Eropa ya. Jadi ini dengan standar kualitas tingkat Eropa dan tingkat dunia. Jadi nggak sulit ya jual Oriflame, brandnya udah dikenal, kalian tinggal yang penting usaha. Merek udah dikenal, kalian nggak perlu panjang lebar ngejelasin kualitasnya lagi. Yang keempat ya, jaminan produk asli langsung dikirim dari Oriflame ya. Jadi kalau kalian promosi, kalian dapat prospek ya, dapat orang yang beli atau dapat orang yang join, lalu yang join juga kepengen beli produknya, kita nggak perlu mikirin ngepakin barang gitu ya, repot-repot packing terus pergi ke tempat pengiriman, antar ke tempat pengiriman, terus kita kontrol semuanya mulai dari persiapan packing sampai barang itu diterima pelanggan. Nggak perlu seperti itu. Jadi semua urusan distribusi itu adalah urusannya Oriflame, tanggung jawabnya Oriflame. Tugas kita ya sebagai beauty influencer di Oriflame, tugas kita tuh cuma apa sih? Fokus sama bisnis kita, fokus sama prospek kita, fokus sama jaringan kita, fokus sama member-member yang ada di jaringan kita. Berikan mereka perhatian, berikan mereka training, berikan mereka skill supaya mereka mampu untuk bisa menjual sebanyak-banyaknya. Karena semakin besar tim yang kalian bina, pastinya akan semakin besar income yang akan kalian dapat. Keenam ya. Ini nih yang menarik nih, layanan gratis ongkos kirim ya. Banyak yang tanya-tanya juga nih ke saya, baik di Facebook, di Instagram, ataupun langsung ke saya di WhatsApp. Ini ongkos kirimnya gimana nih, ditanggung pembeli apa gimana gitu ya. Tenang, jangan panik ya dengan ongkos kirim, karena banyak e-commerce di luar sana juga jualannya gratis ongkir. Apakah Oriflame bisa gratis ongkir? Bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan masalah ongkos kirim. Jadi Oriflame memang mengenakan ongkos kirim apabila order di bawah minimum. Jadi kalau pelanggan kita ordernya minimum, itu gratis ongkos kirim ya. Contoh nih untuk mereka yang baru join, mereka order belanja produk minimal 300.000 harga member, mereka sudah gratis ongkos kirim untuk kirim ke seluruh kepulauan di Indonesia ya, seluruh Indonesia kecuali area Papua dan Maluku, memang ada minimum order yang lebih tinggi yaitu 1 juta. Dan untuk order selanjutnya adalah 500.000. Jadi apabila mereka order di bawah minimum, tenang aja, mau ordernya 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo dalam satu paket itu, dalam satu pengiriman, itu tetap gratis ongkos kirim selama mereka ordernya minimal ya, ada minimum order. Dan yang ketujuh ya, kita 12 nih ya, ada 12 alasan kenapa kamu harus join Oriflame dan kenapa Oriflame menjadi bisnis yang paling mudah dikerjakan dari rumah. Nah, yang ketujuh ini adalah harga produk yang bervariasi. Ya, kenapa saya mengatakan bervariasi? Karena Oriflame itu harganya bisa menjangkau semua kelas ya, mulai dari kelas ekonomi yang menengah sampai yang di atasnya juga ada produk-produk Oriflame yang bisa dijangkau ya. Contoh nih, seperti satu buah lipstick yang paling gampang, ada yang harganya kisarannya 20-30 ribuan, ada juga yang 50 ribuan, ada juga yang 100 ribuan. Jadi siapapun dapat mencoba produk Oriflame, dan jadi ini merupakan peluang ya buat kalian bisa memasarkan produk ke semua status ekonomi. Tapi ingat pesan dari saya ya, sebelum menawarkan produk atau merekomendasikan produk kepada pelanggan, kenali juga dulu daya beli konsumen kita supaya mereka tidak kaget melihat harganya. Contoh nih yang daya beli menengah, teman-teman bisa tawarkan parfum-parfum menengah yang harga di bawah 100 ribuan, lipstick yang di bawah 50 ribuan, makeup di bawah 50 ribuan. Ada kok teman-teman. Tapi untuk mereka yang punya daya beli yang lebih kuat, yang lebih tinggi, teman-teman bisa arahkan untuk produk-produk dengan harga yang di atasnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedelapan ya, alasan yang kedelapan, bahwa di Oriflame ini
seorang beauty influencer punya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari menjual produk 23% dan memiliki peluang untuk mendapatkan bonus performa diskon dari penjualan pribadi dan penjualan jaringannya hingga 21%. Gede banget kan? Nah, dapat keuntungan jualan dan dapat bonus poin dari jaringan ini memungkinkan seorang beauty influencer bisa mendapatkan income di atas 7 juta setiap bulan. Belum lagi kalau seorang beauty influencer meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya sebesar itu penghasilannya, tapi jauh bisa lebih meningkat ya. Apakah itu puluhan juta, belasan juta, bahkan puluhan juta setiap bulannya dengan meniti karir sebagai seorang beauty entrepreneur di Oriflame. Nah, selanjutnya yang ke-9 ya, produk dan sistem bisnisnya halal ya. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, ada juga ke saya, itu Oriflame halal nggak sih? Itu kan buatan luar negeri, buatan Eropa. Terus sistemnya riba nggak gitu? Ya banyak banget yang tanya. Saya sebagai umat muslim ya, kenapa saya memutuskan ke Oriflame? Saya pribadi menjawab produknya halal ya. Pertama saya menjawab produknya halal karena produk ini berbahan dasar tumbuhan ya. Dan produk ini tidak diuji coba pada hewan, apalagi menggunakan bagian tubuh hewan. Nah, teman-teman bisa pikirin deh tuh, tidak menggunakan produk yang berbahaya, menggunakan bahan alami, terus tidak diuji coba. Diuji coba aja enggak, apalagi pakai bagian tubuh hewan, ya. Dan ini sudah mendapat sertifikasi halal di Indonesia ataupun internasional. Dan kalau ditanya sistem bisnisnya jujur apa enggak, apa halal apa enggak, ya jelas halal lah, syar'i lah ya. Teman-teman nanti bisa lihat, saya kasih linknya juga kenapa bisnis Oriflame halal. Nanti ada penjelasan juga dari Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan beberapa alasan mengapa bisnis Oriflame itu halal. Yang jelas yang membuat halal di sini bahwa ya, yang perlu teman-teman ketahui, bisnis ini bonusnya jujur, bonusnya adil dan transparan. Siapa yang kerja, dia akan mendapat lebih besar. Yang tidak bekerja, tidak akan dapat apapun ya. Jadi meskipun punya downline banyak, tapi upline-nya tidak bekerja, upline tidak akan dapat apa-apa. Inilah yang dinamakan bisnis yang jujur, bisnis yang punya pembagian share bonus yang adil. Yang kerja lebih banyak, yang kerja lebih berat, yang kerja lebih bagus, dia yang akan mendapatkan income lebih besar. Seperti itu teman-teman. Nanti cek aja, saya nggak jelasin panjang lebar, nanti video ini bisa berjam-jam nggak kelar-kelar ya. Nanti saya kasih linknya di description box. Susah banget nyebutnya. Tinggal klik aja di website pribadi saya, Bunda Zahra, produk dan bisnis Oriflame halal ya, nama halamannya. Terus yang ke-11 ya, ada rewards dan prestasi penjualan. Ini nih yang jadi ibu-ibu ataupun siapapun, sista, kakak, adek, itu kepoin Oriflame banget ya. Karena hadiahnya oke-oke banget setiap bulan jadi member. Kalau yang bulanan tuh ya, yang buat program penjualan bulanan bagi para member, itu Oriflame kasih hadiah bagus-bagus banget, mulai dari aksesoris seperti anting, kalung, jam, gelang, tas ya. Keren-keren banget deh gitu ya. Terus berganti lagi kadang-kadang perlengkapan rumah tangga seperti panci, apalagi ya, perlengkapan rumah tangga ya, berurusan dengan ibu-ibu lah ya. Pokoknya yang berurusan dengan dapur. Nah, hadiahnya sekitar itu. Belum lagi yang leaders driver yang memang hadiah-hadiah yang ditujukan untuk mempermudah kalian mengembangkan jaringan. Ada hadiah-hadiah seperti gadget, kendaraan bermotor ya, kepemilikan mobil, macam-macam deh. Kepemilikan rumah itu ya, ada jenjang karir Oriflame nantinya ya. Jadi banyak sekali hadiahnya ya, ada uang tunai ya. Terserah kalian bisa memanfaatkan semua program atau insentif untuk memajukan bisnis kalian, baik itu yang bisa kalian nikmati sendiri sebagai seorang member, sebagai seorang beauty influencer, bahkan kalau kalian sebagai seorang beauty entrepreneur, ada cash award, ada rewards yang jauh lebih besar ya, seperti perjalanan
seminar ya, ke bukan hanya lokal loh, tapi internasional ya. Mulai dari yang 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, kalian semua bisa nanti detail lihat lagi di description box apa aja sih penjelasan jenjang karir dan peluang income yang bisa kalian dapat di bisnis ini. Senang sekali kalian sudah selesai sampai akhir di 12 alasan ya kenapa harus join Oriflame bersama saya Bunda Jara. Yang jelas kami di sini, saya bersama jaringan Winners Network, mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang di luar jaringan kami sudah memberi inspirasi juga, memberikan komentar-komentar juga pada channel ini. Semoga tayangan di channel ini bermanfaat ya buat kita semua, dimana kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Dan saya juga membuka Q&A, silakan jika kalian ingin memberikan komentar ya. Kalau nggak ada pertanyaan, komentar juga boleh, tanya juga boleh ya. Silakan, saya senang sekali. Dan yang jelas bahwa terakhir di akhir kalimat, saya bangga saya ada di Oriflame. Allah ya mempertemukan saya di bisnis ini, dan saya bisa work from home. Sejak dulu jauh sebelum ini, dan saya betul-betul menikmati kehidupan yang baik buat anak-anak saya. Saya bukan Wonder Woman atau Superwoman yang harus terbang setiap hari di luar rumah, tapi karena saya sadar bahwa saya seorang ibu di mana anak-anak saya lebih membutuhkan saya. Kehadiran saya bersama mereka bukan karena mereka membutuhkan uang saya dari bisnis ini, karena uang itu relatif ya, sedikit atau banyak itu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tapi saya beruntung saya bisa work from home. Terima kasih Oriflame. Dan ya semoga ini menginspirasi buat para bunda, emak-emak yang memang betul-betul ingin menikmati kehidupannya bersama anak-anak. Dan saya betul-betul menikmati masa-masa emas anak saya bisa menemani mereka walaupun saya sempat kehilangan beberapa tahun ya. Saya sempat kehilangan waktu beberapa tahun dengan mereka, tetapi 10 tahun ini saya sudah bersama-sama dengan mereka. Saya sebentar lagi akan melepas masa remaja mereka, dan mereka bangga memiliki ibu yang bisa menemani mereka di rumah, tapi ibunya juga bisa berkarya dari rumah, bisa memberikan mereka masa depan pendidikan yang baik dari penghasilan di Oriflame. Terima kasih telah menyaksikan acara ini, semoga menginspirasi dan sukses buat kita semua. Dan dengan adanya work from home ini membuat keluarga kita menjadi kita satu sama lain dalam satu keluarga bisa menjadi semakin dekat. Terima kasih telah menyaksikan sekali lagi, dan jangan lupa ya subscribe supaya kalian bisa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.